Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah lillah Salatu wassalamu ala rasulillah La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim amma ba'd Yang saya hormati dan saya banggakan untuk semuanya Siswa-siswi yang soli-solihah Serta para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mengawali pembelajaran di semester 2 ini pada tahun pelajaran 2020-2021 di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama dengan keluarnya kebijakan yang ada yaitu, pembelajaran masih dengan sistem daring, sehingga peran serta guru, murid, dan orang tua ini harus lebih proaktif untuk mendampingi, untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring ini. Diharapkan dengan perhatian semua pihak, ketercapaian materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan terserap dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan lingkungannya. Untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 dan 9 semester 2 ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari bersama. Ini juga menjadi perhatian bagi um, bagi siswa, bagi Bapak Ibu guru dan bagi orang tua. Materi-materi apa saja yang nanti akan dipelajari oleh putra-putri panjenengan Bapak Ibu semuanya dan siswa-siswi harus aktif, harus bisa mencerna semua materi yang disampaikan. Baiklah sebagai mukodimah, akan saya sampaikan motivasi-motivasi awal sehingga nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran dari ini dengan sungguh-sungguh. Siswa-siswi yang solih solihah, bapak ibu dan para pemirsa yang budiman, akan saya sampaikan kunci kesuksesan. Yang pertama adalah niat ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amal tergantung dari niatnya. Sebagai seorang pelajar diniatkan untuk belajar. Dan kewajibannya adalah belajar. Karena belajar di situ adalah pengertiannya adalah dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak terampil menjadi terampil itu dalam proses belajar. Maka, niat ikhlas untuk mencari ilmu dan untuk mencari ridho Allah. Semoga ilmu yang dicarinya nanti adalah ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk dirinya dan orang yang ada sekitar kita semuanya. Kemudian, yang kedua adalah bersungguh-sungguh manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil atau sukses dalam Al-Quran juga diterangkan wa alaisa lil insani illa masaa jadi harus berusaha maka Allah pun akan memberikan hasil kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang pelajar, harus sungguh-sungguh ketika proses pembelajaran dengan daring ini tidak ada kata lain adalah serius dan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah doa orang tua. Selain kita berdoa, kita pun juga harus minta doa orang tua. Insya Allah, kita pun akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya, doa orang tua. Karena apa? Karena doa orang tua adalah mustajabah. Karena apa? Ridonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Allah fi ridol walidain wa fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu juga terletak pada ridhonya orang tua dan bendu atau laknatnya Allah pun juga terletak pada latnatnya orang tua. Yang terakhir yaitu tawakal. Kita harus tawakal. Kalau sudah berniat dengan ikhlas sungguh-sungguh ridho Allah, kemudian melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua kegiatan atau prosesnya dijalani dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa, maka Semuanya kita tawakalkan, kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Baiklah, itu adalah kata mukaddimah dalam proses pembelajaran di semester dua kali ini. Semoga sukses untuk dirinya, sukses untuk keluarganya, sukses untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dunia dan di akhirat. Ini ada empat kata kunci sukses. Siswa-siswi yang solih solihah, para pemirsa yang budiman, akan saya sampaikan materi untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, baik kelas 8 dan kelas 9 pada semester 2 kali ini. Kalau kemarin kita pun juga ada 6 materi yang harus dikuasai dalam semester gasal atau semester pertama di semester 2 pun juga untuk kelas 8 ada 6 materi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Dalam materi itu nanti akan saya sampaikan berkenaan dengan video pembelajaran yang nanti Natif, speakernya langsung dari saya. Nanti materinya akan saya sampaikan, seperti materi atau motivasi awal pertama seperti ini yang berupa PowerPoint. Nanti bisa dicermati, bisa dibaca, bisa dilihat video pembelajarannya dengan seksama. Pada pokok bahasan pertama, nanti kita akan membahas berkenaan dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Makanan yang halal itu yang bagaimana, yang bergizi bagaimana. Serta nanti pun akan ada hikmah dari memakan makanan yang halal dan bergizi, minum minuman yang halal dan bergizi. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah. Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengimani 25 nabi dan rasul kemudian sifat-sifatnya harus kita teladani di situ ada sidik amanah tablik fatonah dan nanti pun di materi itu akan ada materi berkenaan dengan hikmah dari menadani sifat-sifat mulia Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Ya, nanti berbaik sangka atau khusnudon, khusnudon terhadap dirinya sendiri, khusnudon terhadap Allah, khusnudon terhadap lingkungan sekitar. Kemudian beramal soleh. Nanti di situ juga akan dibahas berkenaan dengan amal yang bagaimana yang diterima atau yang sah diterima itu ada tiga syarat nanti kita akan bahas pada pokok bahasan yang ketiga oke selanjutnya yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa sesuai dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu alaikumus ya mukama alal ladzina la'allakum tattaqun takwa yaitu menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintah Allah pada pokok bahasan yang keempat ini berkenan dengan puasa Nanti ada puasa wajib, ada puasa sunnah Bagaimana niatnya kemudian Bagaimana hikmahnya nanti kita akan bahas pada pokok bahasan yang keempat Selanjutnya Pokok bahasan yang kelima Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram Yang dikatakan makanan minuman yang halal itu yang bagaimana? Kemudian setelah itu kita harus bisa menjauhi kalau itu yang haram. Kemudian bisa meng, apa, mengkonsumsinya ketika itu yang H, halal. Dikatakan halal menurut syar'i syar atau syarak itu karena bermanfaat bagi tubuh kita. Tetapi kalau haram menurut syarak syar atau syar'i itu pasti ada mudarat atau kejelekan bagi tubuh kita. Materi yang berikutnya yaitu berkenaan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Kalau di semester 1 kemarin pertumbuhan Islam atau ilmu pengetahuan pada masa Umayyah untuk pertemuan semester 2 ini nanti kita berkenaan dengan pengetahuan pada masa Abbasiyah baik putra putri yang solih dan solihah untuk materi kelas 8 ada 6 materi yang harus kita kuasai dan selanjutnya untuk materi kelas 9 yaitu ada 5 materi tetapi di sini saya tulis 6 materi karena dalam satu materi itu berkenaan dengan hewan penyembelihan dan akikoh dan kurban itu sebetulnya menjadi satu tapi ini nanti akan saya sampaikan pada poin yang berbeda oke untuk materi kelas 9 semester 2 yang pertama adalah menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan itu untuk materi yang pertama sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wakoba ila lita'arofu. Tetapi apa? Agar mereka saling saling mengenal. Tetapi semua keberbedaan itu di hadapan Allah adalah yang paling tinggi atau yang bertak takwa. In akromakum in Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa Pada pokok bahasan yang kedua nah Ini berkenaan dengan beriman Kepada kodok dan kodar Berbuah ketenangan Ini ada nilai kepasaran Karena ini kodok dan kodar Kodok itu adalah ketentuan Allah pada zaman azali Dan kodar adalah pelaksanaan pada realita Kehidupan ini nanti juga takdir Ada membahas berkenaan dengan takdir Ada takdir mubrom dan mu'alak Dan hikmah kita beriman kepada kodok dan kodar nanti kita bahas tuntas di sana di pertemuan atau pokok bahasan yang kedua selanjutnya pokok bahasan yang ketiga adalah mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama santun dan malu kita tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak nama bu'ithu li mima makarimal akhlak nanti kita bahas berkenaan dengan pengertiannya kemudian contoh-contohnya serta hikmahnya pokok bahasan yang keempat menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan nanti tata cara penyembelihan bagaimana syarat-syaratnya bagaimana binatangnya yang bagaimana alat yang untuk menyembelih bagaimana ya ini include jadi satu berkenaan dengan akikoh dan kurban menumbuhkan kepedulian umat ini poin yang keempat dan kelima ini jadi satu sebetulnya ya berkenan dengan binatang nanti di situ ada pengertian kemudian tata caranya kemudian hikmahnya nanti kita bahas dan kita ulas pada uh, pokok bahasan itu di pertemuan-temuan sesuai dengan tema itu kemudian yang keenam yaitu menelusuri tradisi Islam di Nusantara ya karena di Indonesia ini banyak sekali suku kemudian pulaunya juga banyak punya tradisi-tradisi tetapi tradisi yang bernuansa Islam nanti kita akan bahas di situ Putra putri yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah pada materi kelas 8 dan kelas 9 ada enam pokok bahasan nanti silahkan dipelajari dan nanti kita akan bisa menambah wawasannya dengan membaca buku paket untuk kelas 8 dan 9 dan untuk mengasah pengetahuannya nanti kita ada lembar kerja untuk siswa atau LKS itu Putra putri yang solih dan solihah yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini sudah saya sampaikan sebagai motivasi awal atau mukadimah untuk melaksanakan semester yang kedua pembelajaran dengan cara daring. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf apabila ada yang salah atau keliru kurang pas apa yang saya sampaikan dan akhirul kalam wal afwi minkum ihdinas siratal mustaqim wassalamu warahmatullahi wabarakatuh